إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ ونستعينه وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مَنْ يهده الله فلا مضل له وَمِنْ يضلل فلا هادي له أَنْ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال فمن اتبع هدايا فلا يدلو ولا يسقى <يَسْكَهُ> صدق الله العظيم ما سر المسلمين رحمكم الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون حريدين sidang salat jumat yang berbahagia الله. Kita semua tahu bahwa bulan Ramadan disebut sebagai disebut juga sebagai bulan Al-Qur'an atau Sahlur Qur'an karena di dalamnya diturunkan pertama kali Al-Qur'an. Shahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terkait Al-Qur'an ini Baginda Rasulullah SAW Dalam hadis Riwayat Ibn Abdul Bar Memberikan pesan penting kepada kita Tarab tufikum amraini Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara Dua perkara itu apa kita semua sudah tahu Yaitu Al-Quran dan Sunnahnya Lantadillu ma tamasaktum bihima dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Jamaah sekalian, di situ Baginda Rasulullah SAW tidak hanya sekedar mengatakan la tadillu, tapi lan tadillu menunjukkan litabit. Artinya jikalau sekedar la tadillu ini hari tidak sesat, tapi mungkin suatu hari di masa yang akan datang bisa tersesat. Tapi kalau lantadilu ini hari tidak, besok tidak, lusa tidak, setahun, dua tahun, lima tahun, seratus tahun, sampai kapanpun Ila yaumil kiamat, dijamin oleh baginda Rasulullah SAW tidak akan sesat kita. Mata masak tumbihima sepanjang kita ini berpegang teguh kepada keduanya yaitu kepada kitabullah dan sunnahnya. Jemaah sekalian Ini pula yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada ayat yang tadi Kutip sampaikan di awal khutbah ini Faman itabia hudaya Fala yadillu wala yasko Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku ya ini Al-Quran Maka dia tidak akan sesat Dan tidak akan celaka Jemaah sekalian Karena itu penting sekali Memastikan kita ini betul-betul termasuk bil Quran was sunnah dan apa syarat utama untuk kita bisa termasuk bil Quran was sunnah adalah keyakinan kita kepada Al Quran dan as sunnah itu bahwa Al Quran dan as sunnah itu betul-betul kalamullah semakin kokoh kita beriman kepada keduanya kepada Al-Quran, Al-Quran kalamullah, maka akan semakin kokoh pula tamasuk kita kepada keduanya. Karena itu, jamaah sekalian penting untuk kita terus berusaha meningkatkan kekokohan kita itu, kekokohan keimanan kita kepada bahwa Al-Quran ini sungguh-sungguh kalamullah. Jamaah sekalian, bagaimana caranya Salah satu yang bisa kita tempuh adalah dengan memperhatikan bagaimana orang kafir itu pada akhirnya percaya betul bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Adalah Gary Miller, seorang ilmuwan, persisnya seorang matematikawan asal Turun Tukaranda yang juga sekaligus seorang pendeta. Ini cerita sudah sangat lama, tahun 1973. Dalam usaha untuk meyakinkan jamaahnya tentang kebenaran agamanya, dia berusaha untuk mencari kelemahan Al-Quran. Dia lakukan riset mendalam terhadap Al-Quran. Dan dalam riset itu dia bertemu dengan surat An-Nisa ayat 82 afala Al qur'an walau kana min apakah engkau tidak mentadaburi Al-Qur'an tidak mengkaji Al-Qur'an andai Al-Qur'an itu bukan datang dari sisi Allah maka pasti kau akan jumpai di dalamnya itu ikhtilafan katsira perselisihan yang banyak Membaca ayat ini Gary Miller seolah mendapatkan jalan untuk mencari kelemahan Al-Quran Yakni dengan mencari perselisian-perselisian di dalamnya antara satu ayat dengan ayat yang lain Ringkas cerita jamaah sekalian lima tahun dia melakukan riset Apa yang kemudian dia jumpai Yang dia jumpai bukan kelemahan Al-Quran Tapi yang dia jumpai adalah kekuatan Al-Quran Dia sama sekali tidak menemukan perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain Bahkan dia juga tidak menjumpai perselisihan antara ayat Al-Quran dengan sains modern Dia menunjuk salah satu ayat yang merupakan rangkaian dari ayat dari surat Al-Mu'minun yang awalnya mungkin kita semua sudah hafal aflal mu'minun alladhinahum fi salatihim dan seterusnya tapi biasanya hafal sampai pada ayat 9 atau 10. Setelah ini silakan jamaah sekalian memperhatikan ayat 12 sampai 16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata wa qassana al 'idama lahman thumma ansana hu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalika lamayitun thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ini ayat menceritakan tentang fase-fase pertumbuhan janin di dalam perut ibu. Ada tiga fase pertumbuhan dari nutfah ke alaqa, alaqa mudhah, mudhah ke idhamah. Masing-masing menurut hadis riwayat ibu, Imam Bukhari itu 40 hari. 40 dalam tiga fase yang disebut dalam ayat yang disebut sebagai dzulumatus salat dan pada bulan atau hari ke-120 itu kemudian ditiupkan ruh dan ibu-ibu yang hamil pasti mengetahui bahwa pada saat itulah kemudian terasa olehnya krenjel gitu bahwa janin ini hidup. Itulah fase pertumbuhan janin yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan dibenarkan atau benar begitu pula kata ilmu pengetahuan kedokteran modern. Maka apa yang kemudian terjadi pada Gary Miller ini jamaah sekalian alih-alih dia kembali ke jamaahnya dia akhirnya pada tahun 1978 memutuskan masuk Islam menjadi muslim berganti nama menjadi Abdul Wahid Omar dia sekarang menjadi dan kemudian menjadi seorang pendakwah yang terkemuka di kawasan Amerika Utara Jemaah sekalian kurang lebih begitu juga dialami oleh Maurice Buchel seorang dokter berkebangsaan Prancis yang dia menjadi bagian dari tim yang meneliti mumi Firaun. Dia tidak habis pikir bagaimana mumi yang sudah beribu tahun umurnya itu masih utuh. Dia bertanya ke kiri kanan tidak menemukan jawabnya sampai akhirnya dia datang di sebuah seminar di Kairo lalu dia mendapatkan jawaban dari seorang panelis dengan mengutip surat Yunus ayat 92 di sana dikatakan fal yaumana juga bibadanika litakuna liman khalfaka ayah pada hari ini aku selamatkan tubuhmu untuk apa untuk menjadi pelajaran buat orang-orang sesudahmu Preservasi dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada tubuh Fir'aun ketika dia mengejar Nabi Musa, lalu dia tenggelam. Preservasi alamiah yang membuat dia bisa tetap utuh ribuan tahun lamanya. Akhirnya sama seperti Gary Miller, Maurice Buhel ini akhirnya masuk Islam. Yang menarik dari Maurice Buhel, dia masuk Islam setelah dia berjanji. Dia menguasai bahasa Al-Quran yaitu bahasa Arab Pada umur 50 tahun, 2 tahun kemudian Selepas dia yakin bahwa dia memahami Al-Quran dari bahasa aslinya Akhirnya dia memutuskan masuk Islam Jangan sekalian inilah Sebagian atau sedikit contoh dari orang kafir Yang akhirnya menemukan keyakinan bahwa Al-Quran ini sungguh-sungguh kalamullah Jikalau mereka saja yang semula kafir akhirnya yakin bahwa Al-Quran kalamullah, apalagi kita yang Muslim sejak dari lahirnya, maka mestinya kita lebih kokoh lagi meyakini bahwa Al-Quran ini kalamullah. Dan begitu kita yakin bahwa Al-Quran kalamullah, maka disitulah kita akan selalu melakukan apa yang di... Nasihatkan atau diwasiatkan Oleh Nabi termasuk bil-Quran wa-Sunnah Ini adalah jaminan dari Baginda Rasulullah SAW Yang hakikatnya adalah jaminan dari Allah Ini jaminan Dari baginda Rasulullah hakikatnya adalah Janji dari Rasulullah Dan janji Rasulullah hakikatnya adalah janji Allah Janji Allah itu Hak inna wa'adallahi hak Janji ini benar Dan pasti akan terwujud Jikalau kita termasuk kepada Al-Quran dan Sunnah maka kita insya Allah akan selamat dalam kehidupan di dunia sampai kehidupan akhirat nanti jamaah sekalian yang berbahagia lalu baginda Rasulullah SAW memberikan nasihat penting kepada kita berkenaan dengan bagaimana sikap kita kepada Al-Quran itu kata beliau dalam hadis riwayat Tobroni Inna rohal islami da'iratun faduru ma'al kitab khaythudar Jadi penggilingan atau Islam itu ibarat roda yang terus berputar Faduru ma'al kitab khaythudar Maka teruslah kau bersama dengan Alkitab Dengan Alquran quran dimanapun dia berada Dimanapun dia posisinya Lalu Nabi mengingatkan Ala innal kita bahwa sultana sayaf tarikoni. Akan tiba suatu masa nanti Antara Al-Quran dan penguasa itu berpisah Apa tandanya penguasa ini berpisah dari Al-Quran Nabi mengatakan Yakduna li anfusihim Mereka mengambil keputusan untuk diri mereka Ma yakduna lakum Mereka tidak mengambil keputusan untuk kalian Jikalau kita perhatikan, ini hari rasanya apa yang dikatakan oleh Baginda Rasulullah SAW itu terjadi. Haram mestinya mereka halalkan, halal mestinya mereka haramkan, apa yang mestinya ditegakkan dia bubarkan, dia singkirkan, yang mestinya didukung, dia kriminalisasikan, yang mestinya dia mulakan, dihinakan, yang mestinya dihinakan, dimuliakan, kebalik-balik mengapa karena itu semua diambil keputusan untuk kepentingan politik dan ekonomi, kepentingan kekuasaan mereka. Apa yang dinasihatkan oleh bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menjumpai keadaan seperti itu? Nabi mengatakan kitab, janganlah engkau melepaskan diri dari Al-Qur'an, berpisah dari Al-Qur'an. Sampai kapan? Sampai kapanpun Dengan risiko apa? Dengan risiko apapun Dalam hadis riwayat Tobroni itu digambarkan Andai umpamanya kau mengalami seperti yang dialami oleh pengikut Nabi Isa Dia mati di tiang salib Dikupas kulitnya karena mempertahankan kebenaran Lalu dia menutup nasihat luar biasa ini Dengan sebuah Pernyataan penting Kata beliau Mautun fi ta'atillah mati dalam taat kepada Allah khairun lebih baik min hayatin fi maksiatillah daripada hidup dalam maksiat kepada Allah kapan itu hidup maksiat dalam hidup maksiat kepada Allah ketika hidup tidak lagi termasuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah itu hidup dalam maksiat kepada Allah lebih baik tak masuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan risiko kalau tak masuk itu kemudian membuat kita mati ketimbang hidup tanpa tak masuk bil Quran dan sunnah karena mati dalam keadaan taat kepada Allah kata baginda Rasulullah Sallallahu lebih baik daripada hidup dalam maksiat kepadanya yang sekalian bulan ini adalah bulan Ramadan bulan Al-Quran karena itulah ini adalah saat yang sangat penting bagi kita untuk menyegarkan sikap dan hubungan kita kepada Al-Quran. Baginda Rasulullah SAW telah memberikan pesan-pesan penting kepada kita, berpulang kepada kita, di mana posisi kita di dalam Al-Quran. Tentu semestinya kita mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Baginda Rasulullah SAW untuk termasuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan termasukkan sadidan agar kita bisa selamat dalam kehidupan dunia hingga tiba akhirat nanti insyaallah بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي

kita tutup khutbah ini dengan bersama sama berdoa mohon kepada Allah dengan penuh khusyuk khudu dan tadarus berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat allahi ya minhum wal amwat ya rabbal alamin اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيارة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اصلح لنا دينا الذي هو اسماء امرنا واصلح لنا دنيا الذي فيها معاصنا واصلح لنا اخرتنا الذي اليها معادنا واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين ودمر اعداءنا اعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر اخواننا في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا كرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا تقبل منا سيامنا وكيامنا وتمام تقصيرنا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر Assalamualaikum, bersama saling sapa TV.